Berkah itu semuanya kan dari Allah. Bagaimana kita berusaha dan berdoa memintanya, ya alhamdulillah keberkahannya dikasih ke saya gitu aja. Bisa diceritain kemarin perjalanan umrohnya seperti apa? Apa yang bisa diambil hikmahnya? Menyenangkan. Pastinya setiap keberangkatan akan ada selalu evaluasi karena yang sempurna itu cuma Allah ya. Untuk keberangkatan-keberangkatan selanjutnya pasti akan jauh lebih diperbaiki lagi dan untuk ibadah pasti semua juga fokus sama ibadahnya tapi tetap bisa bareng-bareng city tour, bisa foto sama-sama juga ya, menyenangkan lah. Kemarin umroh berapa hari sama siapa aja? 9 hari sama ya enggak yang daftar umroh, teman-teman yang daftar umroh enggak ngajak anak istri? Pertanyaan lain? Oh iya, siap. Apa namanya? Apa aja yang ketika di doa di sana? Apa aja yang didoakan selama umroh kemarin? Banyak yang pasti semua serba yang baik-baik ya. Yang baik-baik didoakan, minta yang buruk-buruk untuk dijauhkan pastinya. Itu sih pasti. Yang okay. Target mungkin apa yang ingin dicapai ke depannya oleh Arya sendiri untuk bisa apa membuat bahagia Arya? Saya sih jalanin aja. Betul. Saya jalanin aja. Strategi yang saya buat itu biar saya yang tahu karena saya senang menjadi orang yang unpredictable daripada predictable. Jadi didoakan dan didukung aja apa yang saya jalankan dan saya kerjakan. Semoga karya-karyanya semuanya bisa diterima. Yang pasti saya akan terus belajar untuk membuat karya yang indah dan bagus yang disenangi sama semua. Bang Arya, sepulang dari Tanah Suci, apa sih ada perubahan gak sih dari Arya sendiri? Ya. Rambut gondrong, kumis tambah tebel, jenggot tambah tebel. Nah, berat badan turun. Udah itu aja. Mas, usai IC sendiri, apa ada syuting lain atau kerjaan lain? Syuting untuk series sama film. Kalau untuk sinetron, TV, soon. Doakan, mudah-mudahan bisa cepat. Thank you ya. Ya, nanti bahagia bagi Arya. Thank you ya. Thank you ya. Makan dulu. Terima kasih. Terima kasih.